Shalom sama dia di. Wah, hari ini kita berjumpa lagi dalam CST Sunday School Online. Hari ini bersama dengan Chigo Franis. Chigo percaya ada di semua pasti tidak sabar mau mendengar dan juga belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita buat deal CST Kids. CST Kids, ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, jadi semua luar biasa. Jadi sebelum kita mendengar dan juga belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu atas kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Beri kami hati dan pikiran yang mudah mengerti. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu sepanjang kami belajar firman-Mu secara online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Tajuknya adalah perumpamaan gandum dan lalat. Adik-adik, mari kita melihat cerita ini bersama. Adik-adik, ada seorang sedang menabur benih di ladangnya yang luas. Benihnya adalah benih pilihan yang akan menghasilkan gandum yang amat baik. Pada suatu malam yang gelap, datanglah musuh dengan diam-diam yang menaburkan benih lalang ke ladang itu. Tidak ada yang tahu adik-adik perbuatan musuh yang jahat itu. Beberapa waktu kemudian, tumbuhlah benih gandum dan lalang bersama-sama. Benih gandum tumbuh dan mulai berbutir, tetapi lalang hanya mengeluarkan daun sahaja. Para hamba dari pemilik ladang terkejut. Mereka segera mengadu kepada sang tuan. "Oh tuan," kata mereka, "telah tumbuh lalang di dalam gandum. Kami perlu mencabutnya." Lalu kata tuan itu, "Musuh pula yang telah melakukan kejahatan itu. Kalian tidak perlu mencabut lalang itu. Biarlah lalang tetap tumbuh di dalam ladang gandum sampai menuai nanti. Pada waktu panen telah tiba, maka para hamba memetik bijirin-bijirin dengan gembira. Bijirin itu, bijirin gandum diikat dan dikumpulkan, lalu disimpan di dalam tempat penyimpanan terbaik." Nah, jadi bagaimana nasib lalang yang tumbuh itu? Dengan mudah, para hamba menyimpung dan mengikatnya. Segeralah terus mereka berkas lalang itu dan membakar habis dengan api. Nah adik-adik, demikianlah halnya kerajaan sorga nanti. Gandum merujuk kepada orang benar yang percaya Yesus, manakala lalang merujuk kepada orang jahat atau hidup dalam dosa, tidak mau percaya Yesus. Para hamba yang mengambil dan mengasingkan gandum dan lalang itu merujuk kepada para malaikat. Mereka akan memisahkan orang benar dan yang jahat. Tuhan itu pula merujuk kepada Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalam surga, tempat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi orang yang jahat akan dibakar, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Nah adik-adik pasti tidak mau dibakar dan dimasukkan dalam api neraka kan? Mari menjadi seperti gandum, orang yang benar, taat kepada perintah Tuhan dan sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Adik-adik, mari kita lihat ayat hafalan pada minggu ini. Ayat hafalan pada minggu ini dalam Matius pasal 13 ayat 43. Mari baca bersama ya, adik-adik. Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik, jangan lupa untuk hafal dan ingat ayat firman Tuhan ini setiap hari, oke? Adik-adik yang cinta Yesus adalah orang-orang benar yang akan masuk ke dalam sorga. Amin. Adik-adik sangat berharga, istimewa di mata Tuhan. Ingat tuh ya adik-adik. Mari kita berdoa sebelum kita menutup CST Sunday School Online pada hari ini. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kesempatan pada hari ini dapat bersama-sama dalam CST Sunday School Online. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar itu tertanam, berakar,
bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu seperti gandum dan bukan lalang yang akan dibakar. Kami mohon pimpinanmu sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita katakan yel, Sister Kids. Sister Kids, ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa adik-adik. Jadi sampai jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik.